Daripada Yunatoy 1562. Yang ni produk baru. Produk baru daripada Yuna. Fire truck. Dia punya professional RC bot water spray. Fire truck 22 function ni. Ini sebelum ni aku ada tunjuk korang apa, truck bomber aku. Yang aku buat review tu. Dan unboxing tu. Truck 1561 yang tu dia ada tangga, yang ni tak ada tangga. So, tanpa buang masa, jom kita tengok apa ada kat dalam dia. Kotak dia cantik. Dan sebelum ni pun aku ada cakap, kotak dia yang Yuna buat, yang keluarkan sekarang ni pun cantik. Sebab apa dia buat, nampak lagi smart lah, lagi cantik daripada yang kotak kuning sebelum ni. Buka. Bukan bunyi ketuk tu bunyi kotak dia Buka, dia berlaga dengan kabus. So, kita tengok. So, kat dalam dia bagi manual dia. Manual ni korang kena baca Cara-cara nak masukkan air, nak masukkan bateri, pergerakan semua. Korang kena baca lah manual dia jangan tak baca pula. Baca manual dia. Jom, kita tengok. Okey, warna merah memang cantik. So, remote dia dibagi besar. So, bateri dia 7.4 1200 mAh So, dia ada bagi charger je. Charger USB dengan ni benda untuk kawal Okey, ni dia. Truck bomber 1562. Sebelum ni aku ada review truck bomber juga tapi tu 1561 ni 1562. So dia tak ada tangga. Function dia mungkin dekat sini je. So tempat taruh air dia dekat sini. So aku tengok cantik ah sebab Yuna keluarkan model ni, dia dah ubah sini lambang ni. Lambang ni dia pakai chrome. Sebelum ni stiker, dia pakai chrome. So, cermin dia pun nampak dalam. So, korang boleh taruh orang boleh tukar lampu. Okay. Tanpa buang masa, jom kita try. Nampak cantik ni. So, macam biasa. Bawah ni, skru. Korang kena buka dulu. Skru ni jangan bagi hilang. Sebab kecil Tu ada klip. Tolak klip ni. Buka. Okay. Masukkan bateri. Tapi korang kalau nak main ni, kalau korang bawa beli korang charge dulu Sebab bateri lipo ni dia, kalau daripada kilang dia mood standby tau. Bila mood standby, dia bateri dia tak kuat tau. Bila korang main juga, nanti dia bateri habis. So nanti tak boleh nak charge. So korang kena charge dulu sebelum main. Lepas tu nak simpan lah. Sebab daripada kilang memang dia tak charge banyak. Standby je. So on dia. Okay, on dia dekat belakang on off dekat belakang. So on. So macam biasa mode standby. Lampu nyala. So belakang tak ada lampu dummy je. Ni mungkin korang boleh modify taruh lampu Cuma depan je ada lampu. Jom, kita tengok masuk bateri dekat remote pula. Yo, bateri pakai 4 biji Okay. Tukang bateri.
Okay, dia tak on lah. Tu tak off ni kot. Jadi korang kalau nak main ataupun lepas main kena off eh. Kalau kau tak off jadi macam aku tadi lah, nampak? Tiba-tiba dia pusing kan. Okay, kita on balik. So kita mula balik lah. Kita pusing dulu. Pusingkan balik. Nanti korang tak tahu kan. Okay, kita off balik. Sekarang kita mula balik. Okay, sekarang dah masuk bateri remote dengan ketera. So kita on dekat ketera. So lampu depan menyala. So kita on dekat remote pula. Tu bunyi start dia tu. Dia dah upgrade. Sebelum ni bunyi biasa je, tapi sekarang ni dia ada bunyi start kunci dia. So, macam biasa kot. Ini jalan. Jalan ke depan, belakang, ke kanan, ke kiri. Signal ada eh. Signal ada depan belakang. Eh, belakang tak ada. Depan sahaja. Kalau korang beri truck bomba ni, truck fire ni, belakang memang tak ada lampu. So, aku dah tengok tak ada lampu. So, depan sahaja. So, kalau ke kiri, dia lampu ni je lah. Sebab yang ni dia sekali eh. Bila kita corner, nampak? Korang kena pandai-pandai adjust dekat sini untuk main lah. Nampak? Okay. So, yang sini, yang belah kanan ni untuk pusing. Macam tadi mula-mula tadi korang tengok kan. Tiba-tiba dia pusing. So kanan ni untuk pusing. Okay, dia pusing. So, atas, bawah. Atas, bawah, kiri, kanan. Dia campur sekali eh. Mix, orang cakap. Dia mixkan sekali. So, senanglah kita nak bergerak untuk padamkan api kan. So, tinggi, rendah. Okay, dia tidak 360 darjah. So, dia hard limit dia akan berbunyi macam dia tu lah. Tadi, so dia tidak 360 darjah dia pusing. Kita tengok. Okay. Okay, kita tengok bunyi dia. Macam sebelum ni video aku, bila aku tekan ni, enjin tak berbunyi, siren berbunyi. Siren eh. Atas ni lampu berkelip. So kalau pandangan daripada belakang, so tak nampak lah. Tak nampak sebab yang ni dummy saja. Diorang mungkin terlupa nak taruh lampu ke, ataupun diorang tengok macam ni cukup ke. Yuna eh, brand Yuna eh. So pancing kita dah tengok dah siren. Padam. Okay, bila kita padam, tekan sekali lagi, bunyi pun hilang. So dia ada 3 kali tekan lah. Maksudnya first, second, and third. Last lah. Maksudnya yang terakhir kau tekan, dia tak ada bunyi. Cuma lampu je menyala. So yang ni mungkin lampu. Okay. So nak dengar bunyi macam ni lah. Macam orang cakap panas enjin kan. Panas enjin pagi-pagi, korang nak buka start engine, tak nak buka lampu, macam ni. Bila malam, buka lampu. So, ni saja. Kita tengok lagi function apa ada. Okay. Bab tu, kita dah sudah. Okay, kita try masuk air dia pula. Masuk air dia, macam yang sebelum ni, dia ada button hitam ni. Korang kena tarik eh. Kalau keras, kena congkir sikit lah. So, sini tempat masak air. So, kita try masuk air dulu. Kita tengok. Air boleh banyak ke sikit ke. Try masukkan air eh.
Aku rasa ni pun banyak ni. Okey. Try masak air. Dan kita try fire juga. Kita tengok jauh ke tak jauh. Jangan lupa tutup kali kan. Kalau kau tak tutup nanti tumpah pula. Tekan. Kiri masuk. Kiri rapat. Okey. Sekarang ni kita nak tengok air dia. Kita naik dulu. Okey. Function naik, naik eh. Jangan kau tekan bawah. Kalau bawah dia turun. Bila kau terlebih turun nanti dia akan bunyi dekat sini. Dia akan merosakkan lagi lah. Okey. So aku akan tembak pada diri aku. So kita tekan button ni eh, macam biasa. Okey. Kau nampak air? Okey. Aku tembak pada diri aku eh. Tembak ke bawah, basah. Tembak pada diri. Okey. Kau nampak air kan? Itulah dia. Bagi aku, aku nampak. Kalau mungkin korang dalam video, mungkin tak nampak. Laju air dia pergi. Mungkin jauh juga. So, pada korang yang berminat, bolehlah singgah kedai RC. Cari Yuna Dump Fire Truck ni. 1562. Korang jangan silap eh. Dia ada dua je ni. 1561 dengan 1562. Okay. Yang ni, tunjuk korang lah. Sebab yang sebelum ni video aku ada yang aku review truck aku kan. So ini 1561. Okey ni. Yang ni 1562. Perbezaan dia, dia ada tangga ni. Tangga ni eh, perbezaan dia. Dia boleh naik turun ni. Ni dia beza dia dengan ni. So ada dua ni. Ni 61, ni 62. Beza dia. So sama eh. Dumper truck, korang dah ada kawan lah. Maksudnya kalau kebakaran, dua-dua boleh pergilah. Okay, itu saja review aku hari ni. Aku unboxing saja. Mungkin lepas ni aku akan tunjuk korang orang padam kebakaran macam mana. So, pada korang jangan lupa like, share dan subscribe aku punya video eh. Okay, terima kasih.